ada waktu itu jadi pengurus termasuk Om Ipi ada ya. Waktu selesai acara di JC, jadi kita ngobrol-ngobrol di tempatnya itu di gedung Wintel, kita Telkom ya. Di gedung Wintel Telkom itu, yuk kita bikin yuk di Jakarta sebuah forum atau wadah lah ya, yang mana menaungi bukan hanya satu brand atau CBR aja, tetapi kita mencoba menaungi all varian. Nah, dari obrolan-obrolan pengurus BNL waktu itu, mulai kita mencoba untuk diskusi sama beberapa ketua-ketua klub yang ada di Jakarta dan juga termasuk dengan 001 kita, Pak Danang. Beliau cukup responnya cukup support dan akhirnya sampai malam hari ini pun kita dapat berkumpul. Jam itu sendiri terus terang aja kita tidak mempunyai struktur, Pak. Ya, Jakarta All Bankers itu tidak ada struktur yang mana umumnya seperti paguyuban ataupun asosiasi ya ataupun wadah-wadah yang lain ya. Kita hanya mempunyai itu seorang penanggung jawab atau penasehat lah kurang lebih di Jakarta All Bankers itu. Terus yang kedua, kita mempunyai namanya tim support. Tim support itu bentuknya kondisional. Jadi setiap event atau acara nanti Jakarta All Bankers, semua klub yang bergabung itu akan ditunjuk untuk memeriahkan acara Jakarta All Bankers itu sendiri. Itu yang kedua, tim support. Yang ketiga, sesuai dengan kesepakatan ya yang sudah kita forumkan, Jakarta All Bankers itu kita mempunyai bendahara ya. Bendahara, tetapi kembali lagi bendahara itu sendiri sifatnya pun kondisional, jadi tidak permanen, jadi tentatif ya. Jadi kayak kemarin mungkin dari CBU, Tatang Aril, dia menjadi bendahara. Oh, ada di belakang saya orangnya. Tidak menutup kemungkinan next season kedua acara JAB mungkin ya, Pak ya, yang habis lebaran ya, itu nanti bendaharanya pun akan ditunjuk kembali. Jadi tidak ada bendahara yang tetap. Seperti itu. Jadi kembali lagi, JAB itu sendiri adalah forum atau wadah yang menaungi bukan hanya satu brand, all varian, baik itu dari Matic, Sport, dan yang lainnya. Tetapi ada satu catatan, apabila setiap komunitas atau klub yang bergabung di dalam Jakarta All Bankers itu wajib mempunyai struktur. Dalam pengertiannya, bukan hanya mereka komunitas, hanya sekedar nongkrong-nongkrong aja, kongko-kongko aja, tidak mempunyai struktur yang jelas. Dengan jelas, kami Jakarta All Bankers tidak bisa menerimanya. Tapi apabila klub dan komunitas tersebut mempunyai struktur yang jelas, kita masih bisa untuk menerimanya. Kurang lebih pemahaman dari Jakarta All Bankers yang akan diresmikan malam ini seperti itu. Terima kasih.